Salam dari Romora Channel, berikut hasil pertandingan Liga Champions League pertama putaran ke-16, Kamis 20 Februari 2020. Sebelumnya jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Romora Channel. Tottenham kalah 0-1 dari Leipzig. Gol tunggal Leipzig dicetak oleh Timo Werner menit ke-58 melalui titik penalti. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Demikian hasil pertandingan Liga Champions putaran ke-16. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari Romora Channel.